Malaikat bukan perempuan dan tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat bukan perempuan dan bukan laki-laki. Malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat memiliki sayap 2, 3, dan 4. Malaikat selalu patuh pada perintah Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepadamu. Malaikat dalam pandangan Islam memiliki wujud yang sempurna dan tidak memiliki keinginan duniawi. Mereka tidak makan, minum, atau berkembang biak seperti manusia. Malaikat digambarkan sebagai utusan-utusan Allah yang menyampaikan perintah-perintah dan pesan-pesannya kepada para nabi dan hambanya. Di antara malaikat tersebut adalah Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, Malaikat Israfil, dan Malaikat Izrail yang memiliki tugas-tugas khusus dalam mengatur kehidupan dan mengantarkan wahyu kepada para nabi. Gambaran tentang sayap-sayap malaikat menunjukkan kemampuan mereka untuk terbang dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah dengan cepat. Ada variasi dalam jumlah sayap, dan beberapa malaikat memiliki 2 sayap, beberapa memiliki 3, dan ada juga yang memiliki 4 atau lebih. Jumlah sayap tersebut mungkin mencerminkan tingkat kekuatan atau peran khusus malaikat dalam melaksanakan tugas mereka. Penjelasan tentang sayap-sayap malaikat dan kemampuan Allah untuk menambah pada ciptaannya menegaskan kuasa Allah yang tak terbatas atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit atau mustahil bagi Allah. Dia memiliki kendali penuh atas seluruh alam semesta. Dalam pandangan ajaran Islam, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki sifat-sifat yang membedakannya dengan makhluk lainnya. 21 Al-Anbiya ayat 26-28. Wa qalu takhadha ar-rahman waladan subhanahu bal 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Dan mereka orang kafir berkata, yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataannya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Surah 17 Al-Isra ayat 40. Afa asfaakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha إنكم لتقولون قولا عظيما. Maka apakah patut Rab memilikan bagimu anak laki-laki dan dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya.
137 As-Saffat ayat 149 sampai 153. Fastaftihim ali rabbikal banat wa lahumul banun أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka telah menyaksikannya, malaikat-malaikat itu? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Apakah dia memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Surah 43 Az-Zukhruf ayat 19. Waja'alul malaikata alladzina hum 'ibadur rahmani inatha أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Dan mereka menjadi malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kalau akan dituliskan persaksian mereka, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Surah 66 At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah 35 Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 170 Al-Ma'arif ayat 1-4. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Orang meminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rab dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Gambaran malaikat dalam hadis. Sejumlah riwayat hanya memberikan gambaran jumlah malaikat di suatu tempat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Neraka Jahanam pada hari kiamat memiliki 70 ribu kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Hadis riwayat Muslim. Imam Bukhari dalam riwayat lain menjelaskan, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Malaikat Jibril tentang Baitul Makmur, Malaikat Jibril mengungkapkan, ini adalah Baitul Makmur. Setiap hari 70 ribu malaikat sholat di sana, dan yang telah sholat tidak lagi kembali sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tentu saja hanya Allah SWT yang tahu berapa jumlah pasti malaikat. Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas khusus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.